Di hari yang cerah, yang masih dirasa rintik-rintik hujannya masih terasa gerimis semenjak tadi malam sampai sekarang belum berhenti. Ini kondisi Sungai Cisanggarungnya sekarang ya, sahabat. Silakan buat yang berada di wilayah bantaran Cisanggarung, wilayah Bojongnegara, Babakan, Sidaresmi, Kalibuntu sampai ke Losari sana, hati-hati. Wilayah Jawa Tengahnya juga, karena kondisi air Sungai Cisanggarung untuk saat ini sudah mulai meningkat debitnya. Harus naik, Kang. Mulai. Iya. Ya, di Kuningan lah pasti. Iya, banyak hujan sih. Ya, sahabat, di perlu ketahui bahwa air sungai Cisanggarung ini ketika air debitnya naik, ini biasanya diakibatkan karena curah hujan di wilayah Kuningan dari hulu Sungai Cisanggarung yang berada di Desa Cager Waduk Dharma sana. Sepanjang perlintasan Sungai Cisanggarung ini biasanya hujan, tensi hujannya ini cukup lama atau cukup deras, makanya anak Sungai Cisanggarung ini mengalir ke Cisanggarung, akhirnya mengakibatkan Sungai Cisanggarung ini debit airnya meningkat. Ya sahabat, memang saat ini air Sungai Cisanggarung airnya sudah mulai meluap. Nah, kita lihat ditandai dengan sampah yang hanyut. Ini menandakan Sungai Cisanggarung, aliran dari wilayah Kuningan ini sudah mulai deras.